Kemudian aparat sendiri kalau sudah lelah, manusiawi juga, sehari semalam nggak tidur, terus dipancing-pancing kadang-kadang ya dilempari batu, kena yang mati juga ada. Akhirnya terus dia defense yang muncul, banyak-banyak defense. Sehingga dan inilah yang selalu kita jaga, termasuk upaya soft. Jadi kita ini diawasi HAM, bahkan HAM internasional juga menilai, jadi kita itu waduh ekstra hati-hati. Kalaupun kita ini menghalau, tujuannya adalah supaya tidak clash dalam udara dekat. Misalnya terpaksa dengan water cannon, supaya mundur saja, tidak membunuh, tidak membunuh. Kemudian juga dengan gas air mata, ya, supaya mundur. Bahwa kalau tidak clash makin dekat, apa yang terjadi? Lemparan batu dalam jarak dekat, ada yang pakai panah, ada yang pakai bom molotov, itu ya.